Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi humor. Karya anak-anak SMA Negeri 1 Ngeyer. Aku adalah seorang kuli bangunan. Dan aku adalah seorang pedagang burung. Dan aku adalah seorang yang sedang jatuh cinta. Dalam hamparan tanah yang kosong, kubangun sebuah bangunan sekolah untuk jadikan tempat masa depan. Burungku. Ya, lucu sekali. Setiap pagi ku beri makan. Dan setiap pagi pula selalu kusili dengan celana pacarku. Ketat sekali. Kepala plontos bagaikan Bribtu Norman. Dan bodinya kekar seperti linggis. Martil cetok merupakan alat bangunan untuk sangkar burungku. Sudah jelek sekali. Dan akan kuganti dengan yang baru. Sehingga perlukan besi dan seng untuk calon mertuaku. Pekerjaannya marah-marah, setiap pagi minum kopi, dan sarapannya pasir, semen, kucampur dengan air, terus kuaduk untuk memoles bulu burungku. Sangat indah sekali, sehingga banyak orang terpesona. Dan seringkali kau elus-elus hidung pacarku. Mancung seperti Pinocchio. Lesung di pipinya. Menambah ketampanannya. Sehingga aku berat untuk meneplok adukan pasir semen yang telah tersedia. Dan jadilah bangunan gedung untuk burungku. Sangat indah dan lucu. Itu akhirnya terbang ke hidung pacarku. Sakit karena kemarin terkena besi pondasi yang kurangkai amat panjang sepanjang burungku. Warnanya sangat indah, seindah mata pacarku yang bundar bagaikan bantrak bosku yang kempes karena tertusuk burungku. Lepas lagi dari sangkarnya. Aku sedih sekali. Ingin ku menangis. Oh burung. Bapakku. Orangnya bijaksana. Dia selalu baik padaku. Sehingga dalam ulang tahunnya nanti. Ingin ku beri hadiah. Dua sak semen. Yang sudah ku aduk. Tapi sudah lelah karena dari pagi. Aku belum makan. Kroto. Belalang, ulat, itulah makanan burungku. Dan ku beri sedikit vitamin C, agar cepat mati aku. Ketika melihat pacarku memakai baju batu bata, ku tumpuk di samping rumahku, sehingga aku lelah mengejar burungku. Yang terlepas dari sangkarnya, pacarku. Aku semakin cinta padanya, karena kemarin dia datang ke rumah membawa oleh-oleh. Besi dan batu akan kubuat pelindung burungku. Akhirnya tertangkap juga, ternyata tersangkut pada resleting pacarku. Warnanya kebiru-biruan menyilaukan seperti sangkar burungku. Kini berpenghuni kembali. Aku sangat senang melihat burung-burungku yang riang. Bersama teman-temanku, aku ingin bernyanyi. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Teman-teman, jangan pernah melupakan kebersamaan kita selama 3 tahun ini. Kebersamaan saat-saat SMA. Semua kenakalan kita adalah kenangan terindah yang tidak akan pernah terlupakan.
Sambut masa depan dengan penuh semangat. Raih semua mimpi dan gapailah cita-citamu setinggi langit. Dan yakin kita pasti lulus. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus, Ajeng, dan Darwati, kelas 12 IPS 3. Puisi humor. Anak-anak SMA Negeri 1 Ngeyer. Aku adalah seorang kuli bangunan. Dan aku adalah seorang pedagang burung. Dan aku adalah seorang yang sedang jatuh cinta. Dalam hamparan tanah yang kosong, kubangun sebuah bangunan sekolah untuk jadikan tempat masa depan. Burungku. Dia lucu sekali. Setiap pagi ku beri makan. Dan setiap pagi pula selalu kusili dengan celana pacarku. Ketat sekali. Kepala pelontos bagaikan Bribtu Norman. Dan bodinya kekar seperti linggis. Martil cetok merupakan alat bangunan untuk sangkar burungku. Sudah jelek sekali, dan akan kuganti dengan yang baru, sehingga perlukan besi janseng untuk calon mertuaku. Pekerjaannya marah-marah, setiap pagi minum kopi, dan sarapannya pasir, semen, kucampur dengan air, terus kuaduk untuk memoles bulu burungku. Sangat indah sekali, sehingga banyak orang terpesona dan seringkali kau elus-elus hidung pacarku. Mancung seperti Pinocchio, lesung di pipinya, menambah ketampanannya, sehingga aku berat untuk meneplok adukan pasir semen yang telah tersedia. Dan jadilah bangunan gedung untuk burungku. Sangat indah dan lucu. Itu akhirnya terbang ke hidung pacarku. Sakit karena kemarin terkena besi pondasi yang kurangkai amat panjang sepanjang burungku. Warnanya sangat indah. Seindah mata pacarku. Yang bundar bagaikan ban truk bosku yang kempes karena tertusuk burungku. Lepas lagi dari sangkarnya, aku sedih sekali, ingin ku menangis. Oh burung, bapakku orangnya bijaksana, dia selalu baik padaku, sehingga dalam ulang tahunnya nanti ingin ku beri hadiah 2 sak semen yang sudah kuaduk tapi sudah lelah karena dari pagi aku belum makan. Kroto, belalang, ulat, itulah makanan burungku. Dan ku beri sedikit vitamin C agar cepat mati aku. Ketika melihat pacarku memakai baju batu bata, kutumpuk di samping rumahku sehingga aku lelah mengejar burungku yang terlepas dari sangkarnya. Pacarku, aku semakin cinta padanya karena kemarin dia datang ke rumah membawa oleh-oleh besi dan batu. Akan kubuat pelindung burungku. Akhirnya tertangkap juga. Ternyata tersangkut pada resleting pacarku. Warnanya kebiru-biruan menyilaukan seperti sangkar burungku. Kinilah berpenghuni kembali. Aku sangat senang melihat burung-burungku yang riang. Bersama teman-temanku, aku ingin bernyanyi. Oh burung.
nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Teman-teman, jangan pernah melupakan kebersamaan kita selama 3 tahun ini, kebersamaan saat-saat SMA. Semua kenakalan kita adalah kenangan terindah yang tidak akan pernah terlupakan. Sambut masa depan dengan penuh semangat, raih semua mimpi, dan gapailah cita-citamu setinggi langit. Dan yakin kita pasti lulus. Amin. Amin. Wassalam.